Musisi Faris Rustamunaf hingga Rabu siang 7 Januari 2015 masih dalam pemeriksaan intensif Satuan Narkoba Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Faris RM ditangkap di rumahnya saat sedang mengkonsumsi narkoba. Kuasa hukum Faris RM yang mendatangi kantor Polres Jakarta Selatan meminta kliennya direhabilitasi. Justru dengan adanya kedua kali ini kan kuat kemungkinan untuk harus direhab, ya. Karena rehab itu kan agar yang bersangkutan itu bisa normal kembali kehidupannya. Oneng Diana, istri Faris RM yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan juga kembali mendatangi kantor Polres Jakarta Selatan. Faris RM diciduk aparat kepolisian Selasa malam 6 Januari 2015 karena kedapatan tengah mengkonsumsi narkoba jenis ganja, sabu-sabu, dan heroin di rumah pribadinya di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Ini bukan pertama kalinya pelantun tembang dengan judul Barcelona itu berurusan dengan polisi. Pada 2007, ia juga terbukti mengkonsumsi narkoba.